Selamat datang di channel Kuro Teka Watashi no Namae wa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kuro Teka Kuro Teka Kuro Teka Kuro langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1284 ini saya akan membahas soal permutasi ya, 10P4. Nah, ini akan kita bahas. Nah, untuk mengerjakan soal ini rumusnya 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial ya, seperti itu ya. Jadi 10 dari sini, 4 itu dari sini. Ini 10 faktorial, tanda seru ini dibaca faktorial. 10 ya, sini faktorial, kemudian kurung buka, ini 10 dari sini, kurangi ini rumus 4 dari sini. Faktorial ini rumusnya. Nah, kemudian ini kita hitung ya, 10 kurangi 6 itu 10 kurangi 4 itu 6 gitu ya. Kemudian untuk 10 ini kita jabarkan sampai 6 ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, kenapa ini dijabarkannya sampai 6 faktorial? Karena ini 6 faktorial sama gitu, biar nanti bisa dicoret ini dengan ini, antara pembilang dan penyebut bisa dicoret. Karena itu yang pembilang penjabarannya sampai 6 faktorial, karena penyebutnya ini 6 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya, 6 faktorial dengan 6 faktorial bisa dicoret, tinggal sisanya 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu sama dengan 5040. Hanya itu saja ya, 3 baris saja, itu sudah selesai. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini, karena ini materi yang sederhana, yang paling dasar, teman-teman harus memahami ini gitu, harus usahakan sampai benar-benar paham gitu. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, sebagai manusia biasa, replik maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.